Pemprov DKI Jakarta hanya mencatat temuan dua klaster COVID-19 yang terjadi di pusat perbelanjaan sejak Maret hingga 18 September 2020, yakni transmisi lokal yang terjadi di dua restoran di Grand Indonesia dengan 5 kasus positif. Namun belakangan ini bermunculan klaster-klaster baru dan berikut 10 klaster COVID-19 terbesar di Jakarta dengan ukuran bulatan menggambarkan banyaknya kasus dalam klaster tersebut.